Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya teman-teman semua. Ini kali ini di kandang peternak ya teman-teman, di breeding sapi. Tepatnya saya di Lampung Timur di daerah RP3 Ramakuja 3 ya. Langsung saja, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang baru mampir yang sudah subscribe terima kasih. Semoga channel ini memberikan inspirasi ternak bagi seluruh peternak-peternak semuanya. Oke, langsung saja kita bincang-bincang ngobrol sama peternaknya. Langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, namanya siapa, tinggalnya ini di mana Pak? Nama saya Sutrisno, tinggal di Ramakuja 3. Ramakuja 3, Lampung Timur ya Pak ya? Lampung Timur. Lampung Timur. Ini intinya di sini saya ingin mereview kandangnya Pak. Review sapi-sapinya nggih Pak nggih. Nah, ini ceritanya ingin tahu ilmu cara peternaknya panjenengan. Ini mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Dulu ini sudah lama Pak beternak sapi Pak? Sudah lama. Sudah puluhan tahun atau baru belasan tahun gitu Pak? Sejak nikah terus buat rumah sendiri. Oh, sudah, jadi gitu. Sudah ada 20-an tahun. 20-an tahun ya Pak? Awalnya dulu Pak, awalnya dulu itu dari berapa ekor sampai sekarang? Dulu satu ekor. Satu ekor. Terus itu sampai jenis sekarang, kelaminnya? Jan anak apa? Betina ya, betina. Nah, sekarang ini di kandang ada berapa, Pak? Ini sekarang ada 7. 7 ekor. 7 ekor. 7 ekor itu jenisnya apa aja Pak ini sapinya, Pak? Ini yang merah-merah ini Limousin. Terus yang hitam-hitam ini apa, Brangus. Oh, Brangus. Brahman Angus ya, Pak. Ini untuk pakannya Pak, untuk pakan yang diterapkan di peternakan nih jenengan ini apa aja sih Pak? Ya, damen kering, damen apa itu yang masih teles itu, terus rumput itu. Rumput odot. Terus ada rumput gajah-gajahan gitu. Ada. Oh, ada. Tapi diladang. Ini Pak, untuk comboran ada nggak Pak? Ada. Ada itu. Untuk gamblong itu ada gamblong kering campur sama apa itu dedak. Itu aplikasinya bagaimana Pak? Jadi kasih air terus di apa dicampur langsung di ini. Langsung dikasih itu satu ekor sapi itu berapa bak jatahnya itu Pak? Enggak mesti, kadang 2 bak, kadang 3 bak. Oh gitu, tergantung sapinya lagi. Ini Pak ya. Iya. Nafsu makannya lagi nafsu banyak makanya. Ya banyak gitu Pak. Iya. Terus ini Pak, dari awal dulu beternak itu babon yang pertama jenengan ternak ini masih ada nggak sih Pak di kandang ini Pak? Udah nggak anu, udah saya jual. Oh udah dijual. Terus ini anaknya. Oh ini coba Pak dilihatin Pak. Yang ini. Omong gak Pak, kesana Pak. Ini anaknya dari babon pertama dulu iya, Pak. Anaknya dari babon pertama. Jadi ini anak yang keberapa ini Pak? Ini kalau yang kedua loh, nggak salah. Yang kedua. Yang di sini udah beranak berapa kali Pak kalau yang ini Pak? Kalau yang ini udah 5 kali. 5 kali di sini. Terus untuk babon yang lain Pak, babon ini kan yang lainnya kan beli ini. Oh beli. Belinya maksudnya itu dari peranakan dulu babon pertama atau emang ada rezeki terus kumpulin belikan babon lagi gitu? Iya ada rezeki beliin babon. Terus untuk anak-anaknya yang sapi ini Pak? Yang sapi pertama sampai yang sapi ini? Ini sudah saya jual bulan berapa ya? Uangnya keluarnya bulan 1 kemarin tuh. Oh bulan 1 kemarin. Untuk sapi-sapi yang di sini Pak, sapi-sapi ya babon-babon Pak. Babonnya ini ada 4 ya Pak ya? Ada 4. Ada 4. Terus itu ada anaknya 3 itu Pak. Itu anaknya yang mana saja sih Pak babonnya? Itu yang merah. Yang merah anaknya ini. Oh, yang merah itu yang gede ini anaknya ini. Yang putih itu ini anaknya. Terus yang anaknya nomor tengah. Itu laki-laki itu anaknya yang ini. Yang ujung itu, yang babon ujung itu Pak. Yeah. Jadi
yang putih, yang ini anak yang itu Pak ya? Iya, ini anak bapaknya yang ini. Bapaknya ini. Yang terus yang ini anaknya yang ini. Itu yang super itu, pedetan super itu iya. Anaknya babon yang jumbo ini Pak. Iya. Pak, ini dulu waktu beli babon, kalau yang itu kan peranaan, dari peranaan dulu kan Pak? Iya, iya. Yang ini Pak, dulu ini belinya berapa sih Pak? Ini, 23 itu babon anak atau babon saja Pak? Bunting 3 bulan. Oh, bunting 3 bulan. Kalau yang ini Pak, babon yang ini kalau Pak? Kalau yang ini 20 setengah. 20.500. Iya. Nah, untuk yang sebelah babon ini Pak? Yang ini dulu 16. 16. Jadi itu dulu masih dere Pak? Iya. Masih dere. Bukan. Dulunya itu beli babon sama anak petotan gitu loh. Oh gitu, itu petotan. Harga 26. Uh-uh. Terus anaknya saya jual paling 11 juta. Uh-uh. Terus ini kan dari sana sekitar sebulan lah. Uh-uh. Terus beranak saya jual 12 juta. 12 juta. Terus punya adik lagi ini. Adiknya ini, yang ini sapi yang ini. Ini dulu IB kawin suntik atau kawin manual suntik. Pak? Oh, kawin suntik. Kawin suntik semua. Nah, Pak, ini mau tanya Pak, ini untuk masalah kawin suntik Pak, IB ini jadi kendala enggak sih Pak di peternakan panjenengan ini Pak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi enggak ada. Suntik satu kali sampai dua kali itu jadi Pak. Kalau yang ini mah 3 kali. Oh, 3 kali. Berarti kan kalau masih normal-normal aja kan Pak? Maksudnya enggak sampai puluhan kali, ya. 5 kali punjul ya. Itu kan enggak sampai. Jadi kan enggak jadi ya. Masalah ini. Satu kali jadi. Satu kali jadi. Untuk yang ujung itu, Pak. Itu satu kali enggak jadi tuh. Satu kali jadi. Itu bunting berapa bulan itu, Pak? Ini dah, ini ujungnya sudah mulai melorot. Kira-kira berapa bulan itu, Pak? Mungkin ya paling sekitar 1 bulanan lagi. Pak. 1 bulanan lagi ya, Pak. Pak, untuk anak-anaknya, Pak. Anak-anaknya ini yang ini prospeknya bagaimana Pak? Ini kan ada jantannya 2, terus betinanya 1. Yeah. Yang jantan tuh yang ini Pak ya, hitam sama merah nih Pak ya. Mm. Terus yang putih ini kan betina, ini calon betina itu mau dijadikan babon lagi atau nanti rencana planningnya untuk dijual itu Pak? Ya nanti jual. Jual juga Pak. Rencana ada rencana mau nambah babon lagi nggak sih Pak? Kalau sekarang belum. Belum ya. Karena ini kan bulan 7 itu nanti anaknya kan mau nikah. Oh gitu. Jadi untuk kebutuhan iya. Ini Pak ya, resepsi Pak ini. Iya. Pak. Nah, ini untuk masalah ini kemarin saya ditanyain sama teman tuh Pak. Sama penonton juga ada pertanyaan, ini ukuran kandangnya berapa sih Pak? Ini. Huh? Ini 10x10 ini. 10x10 maksudnya dari 10 meter persegi. Oh, 10 meter persegi sampai ini Pak. Sampai dari ujung sana sampai ujung sana ya Pak? Iya. Oh, 10 meter persegi. Jadi ada embel-embelnya atas ini Pak ya? Iya. Sampai belakang itu buat kompos. Komposnya itu Pak ya. Buat limbahnya. Iya. Ini dulu habis biaya berapa sih Pak kandangnya Pak? Ini dulu habis sekitar 16 juta. 16 juta itu kayu beli, SPS beli, iya. Terus semuanya itu semua beli 16 juta Pak. Iya. Kira-kira segitulah Pak. Iya. Ini muat kalau babon itu muat berapa banyak Pak? Kalau dikasih babon semua ya 6 lah. 6 ekor lah ya Pak ya. Itu agak longgar itu. Kalau 8 kesempitan ya Pak. Kesempitan. Jadi intinya sementara ini babonnya cukup 4 dulu Pak ya. 4 dulu. Terus untuk yang lain kalau sapi yang ini ya, sapi yang ini. Sapi yang jantan-jantan ini rencananya enggak dibesarkan tapi dijual nih Pak. Iya. Jadi tujuan ternak di sini itu untuk ini Pak ya. Apa? Jadi kalau udah anaknya udah umur kira-kira berapa bulan? 6 apa berapa bulan itu Pak? Ya sekitar 6-7 ke 8 lah. Oh, 6-7 ke 8 tuh dikeluar ya Pak ini anak-anaknya gitu Pak. Ya. Oh gitu. Jadi ini udah masuk
target jual ya Pak ya, untuk yang merah ini. Begitu. Oh ya Pak, ini terima kasih ya Pak ya, informasinya, informasi kandangnya, juga informasi ternaknya. Semoga nanti bermanfaat. Jika saya ada salah kata datang jenengan, saya mohon maaf. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Oh, terima kasih Pak. Salam jumpa kembali Pak, insya Allah suatu saat nanti moga-moga bisa nge-review kandangnya lagi gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Salam peternakan Pak. Jaya peternakan Indonesia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.